Baik, sebelum kita tutup untuk baca doa, ibunya sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 13 Batang Sulur pada Pak Rozi dan Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Sumatera Rindang serta seluruh jajarannya. Yang kita hormati Ibu Lurah Lurahan Pematang Sulur, Bapak-bapak, Ibu-ibu undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Pertama-tama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dapat bersilaturahmi berkat-Nya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam hari selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang kami hormati, kami tidak panjang penyampaian karena kami selaku tuan rumah. Sumatera Rindang ini berada di lingkungan kami dan kami bisa melihat, bisa menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Sumatera Rindang di wilayah kami ini. Alhamdulillah semuanya best, terbaik, insya Allah. Setiap momen ada kegiatan selalu dilaksanakan oleh Sumatera Rindang ini, dan itu sungguh luar biasa menurut kami. Maka pada pagi hari ini saya atas nama Ketua RT mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Yayasan Sumatera Rindang yang memberikan kontribusi pada lingkungan kami khususnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada seluruh pengurus, kepada seluruh jumatur, diberikan panjang umur, kesehatan badan, dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir tentu ini karena milad yang ke-8, untuk kami mengucapkan selamat milad yang ke-8. Mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.